timnas Indonesia harus mengubur mimpi untuk bisa kembali tampil di Olimpiade Paris bulan Juli nanti. Di laga playoff, timnas Indonesia harus kalah 0-1 melawan Guinea di Paris. Kekalahan timnas Indonesia itu diwarnai banyak kontroversi keputusan wasit dan juga drama guling-guling pemain Guinea. Meski ditonton langsung oleh Presiden FIFA di tribun, namun wasit asal Prancis membuat beberapa keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Wasit memberikan dua penalti kontroversi untuk Guinea yang membuat Shin Tae-yong marah besar. Bahkan, Shin Tae-yong mendapat kartu merah dari wasit saat memprotes penalti kontroversi kedua Guinea. Shin Tae-yong tampak marah besar hingga tak mau langsung meninggalkan lapangan. Pemain timnas Indonesia juga nyaris melakukan walkout karena terus dirugikan oleh wasit. Pemain Guinea yang terlihat memiliki badan lebih besar dan kuat juga kerap jatuh secara sengaja guling-guling di lapangan. Hal itu membuat para pemain timnas Indonesia semakin frustasi. Meski laga terhenti lama, namun wasit hanya memberikan tambahan waktu selama 8 menit dan timnas gagal membalas gol ke gawang Guinea. Di akhir laga, Erick Thohir tampak langsung berdiri dan menyalami Presiden FIFA. Erick Thohir terlihat kecewa dengan wasit dan memberikan gestur sarkas di depan Presiden FIFA. Erick Thohir juga memberikan apresiasi atas perjuangan para pemain timnas Indonesia. Seusai laga, pemain timnas Indonesia tampak sedih dan kecewa karena gagal mewujudkan mimpi untuk lolos ke Olimpiade. Namun, supporter timnas Indonesia yang hadir langsung di stadion tampak memberikan apresiasi perjuangan pemain timnas Indonesia. Berikut reaksi kekecewaan pemain timnas Indonesia di akhir laga dan juga momen supporter timnas Indonesia memberikan semangat untuk pemain timnas Indonesia di luar stadion. Indonesia. Semangat kak, semangat.
Belum, belum. Lihat. Ayo Samantha, semangat. Semangat Kak Samantha. Kelly semangat.